kita ambil tengahnya, kita bikin kayak semacam mangkok gitu ya. Jadi gini, banyak mungkin sampai sedalam mungkin, asal jangan sampai bolong, jangan sampai terus plung bolong gitu ya. Sekarang saya akan melanjutkan ketimun isinya. Nah, dagingnya kok udah agak kering ini, baru kita kasih bumbu. Karena ini agak anyep, kita kasih kurang lebih 2 sendok makan saus tiram. Lalu kita kasih mericanya. Garam-garam. Sekarang jemput gula juga. Dikit-dikit aja nih. Boleh kasih sedikit air. Supaya dagingnya juga nggak jadi terlalu kering, oke? Supaya agak sedikit nendang, saya mau kasih sedikit bubuk cabai. Ini soalnya agak cuman asin-asin manis gurih gitu, jadi oke, cukup. Nah, kemudian timun sudah saya potong-potong kurang lebih ini 1,5 cm. Ini, lalu dengan sendok kecil kita ambil tengahnya, kita bikin kayak semacam mangkok gitu ya. Jadi gini, banyak mungkin sampai sedalam mungkin, asal jangan sampai bolong, jangan sampai terus plung bolong gitu ya. Nah, ini kita lakukan dengan semua timun. Nah, kita angkat bijinya. Sok, lalu piring. Oke, dan kita isi saja dagingnya, dalamnya. Oke, sekarang kita kasih sedikit hiasan. Kita boleh kasih cabai misalnya. Oke, kita taruh cabai di atasnya supaya ada warnanya. Oke. Nah, dari sini ada tomat cherry. Nah, kita bisa kasih sedikit bubuk cabai yang tadi. Ya, kita taburin aja. Nah, sedikit bubuk cabai sana sini sekedar sebagai hiasan. So, dan kita punya ketimun Jepang isi daging sudah siap disuguhkan untuk tamu-tamu Anda. Oke, sekarang saya akan memulai dengan resep saya yang ketiga, yaitu adalah brownies tiramisu cherry. 6 kuning telur, tambahkan kurang lebih 30-35 gram gula. Kemudian saya kasih, Anda boleh pakai rum ya kan, kalau misalnya Anda mau rum tanpa alkohol. Dan ini kita kocok hingga dia kaku. Dan Anda harus mengocoknya di panci yang berisi air panas. Kenapa? Supaya telur kuningnya ini dia menjadi matang. Ya. Jadi kita kocok sampai dia menjadi pucat dan menjadi sangat kental sekali. Oke, jangan kemana-mana, tetap di gula-gula karena sesudah ini baru saya akan menyelesaikan brownies tiramisu cherry dan bebeknya.